Cek tebel ya. Di anu. Dah kentalnya aja tebel ya. Tebel sana. Mana aku bikin saru kurang. Dari mana? Mana aku hiom kurang. Tak kok lagun makanan. Lah sana aku nyom makre ora gelek ro cetetan. Bere ora. Tak silen ya mas, membeku kadere. Oh, tukang micet kiri saya. Oh iya 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 iya, kebedeng bedeng orang aja. Orang rajo orang. Inilah hasil darah kental yang dikeluarkan dari dalam tubuhnya Marki atau pasien. Dan darah kental ini bisa membuat nyeri, kesemutan, bisa melumpuhkan organ tubuh kita, dan bisa juga membuat stroke. Untuk menghindari stroke, kita buang penutup jalan darah yang kental, sehingga aliran darah yang lain bisa normal. Darah masih terasa kebencanaan ya? Darah tinggi bisa dibuang dengan cara sunnah Nabi seperti ini, namanya bekam. Terus darah kental ini bisa dibuang melalui beberapa titik selain yang tertera di video ini, tergantung penyakitnya. Inilah lebih ringan ya, hasilnya yang dibuang. Kalau tidak dibuang bahkan membahayakan seperti stroke, vertigo, dan angin duduk. Angin duduk membahayakan karena penyakit angin duduk bisa membuat orang mati mendadak. Yang kelihatannya tidak sakit katanya orang, tapi di dalamnya banyak sumbatan-sumbatan darah. Inilah yang sangat membahayakan. Nah seperti ini, kentalan-kentalan darah yang menyumbat pada organ tubuh manusia yang sangat berbahaya dan harus dibuang. Dalam sunnah Nabi, cara membuangnya darah kental ini disunahkan sebulan sekali pada tanggal 17, 19, dan 21 di tanggal Hijriah, bukan tanggal Masehi, bukan tanggal umum, keluar tapi tanggal Hijriah yang bertuliskan Arab itu. Nah di sini tangan yang nyeri dan yang kesemutan kita buang beberapa titik yang nyambung dengan saraf otak, dan alhamdulillah setelah dibuang pasiennya sudah merasa mendingan, dan yang nampak pada video ini lengan dada yang diterapi ini untuk menghilangkan nyeri dada ini. Kalau penyakit keluar aja. Penyebab pada aliran saraf yang nyambung pada saraf otak. Saya randin buat bilang yang bisa membuat orang stroke. Jadi ketika dibuang darah kental seperti ini, sumbatannya dihilangkan, maka tangannya yang kesemutan akan sembuh total apabila rutin. Apabila cuma satu kali, insya Allah hanya bisa meringankan. Tapi apabila rutin, Markiah atau pasien ini akan sembuh total. Yang penting, yang penting kita istiqomah membuang penyakit melalui sunnah Nabi yang namanya hijrah. Itu yang nyeri, yang diderita selama berbulan-bulan, yang sudah katanya Markiah, kita sekarang mencoba untuk membersihkan melalui sunnah Nabi. Inilah titik-titik bekam untuk menghilangkan rasa nyeri pada Marki yang terjadi pada saat ini. Marki ini atau pasien ini menderita sakit nyeri pada punggung kanannya. Dah kentalnya aja tebel. Tebel sana. Sudah berbulan-bulan. Akan dia bercerita. Pijatnya atau pijatnya seminggu bisa 3 kali, bisa 5 kali. Lah saya aku nyom mekre orang gelo udah cetetan. Bere orang. Ketika dibuang darah bekuannya yang menyumbat yang membuat dirinya sakit menderita seperti ini yang tampak pada video ini. Marki atau pasien ini oh tukang micet kiri saja.
bukuan darahnya atau sumbatan. Oh iya iya iya. Alhamdulillah. Kebedeng-bedeng orang aja. Merasa ringan badannya, merasa lebih enteng, dan rasa nyerinya sudah banyak yang mengurang, bahkan tinggal sedikit sekali. Jadi harus kembali lagi untuk menghilangkan rasa nyeri dan kepala darah yang seperti ini, karena kalau tidak dibuang takut membahayakan jiwanya. Lihat pada gambar, ini darah hitam, ini darah beracun yang disebut darah toksin. Apabila tidak dibuang, ini bisa menjadi kanker atau bisa menjadi tumor. Darah masih terasa. Apabila menjadi kanker darah ke seluruh tubuh, maka bahayanya bisa mati mendadak. Dan pada satu titik ini, di punggung yang satu ini mewakili terapinya 75% di seluruh tubuh, karena lebih ringan aja ke seluruh tubuh. Dan video ini, yang tampak pada video ini, darah kental yang membahayakan jiwa manusia, jadi kita harus buang. Semoga video ini bermanfaat untuk kesehatan kita, dan mari kita jalani hidup sehat dengan sunnah Nabi dengan cara berbekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.